Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Kamus MT, tentunya di channel Kamus MT. Jadi di kesempatan kali ini guys, gua akan menunjukkan proses Kamus MT dalam pengecatan miniatur barongan. Ini gua sudah menyiapkan miniatur barongan yang belum dicat guys. Untuk detailnya kayak gini guys. Ini dari bawah seperti ini, dari samping seperti ini guys. Tuh, kayak gini nih. Kelihatan kan? Dari samping kayak gini nih. Sebenarnya udah banyak guys miniatur-miniatur barongan yang sudah dicat sama Kamus MT guys. Ada yang kecil dan juga ada yang besar seperti itu guys. Oke, sebelum dicat kita siapkan cat dasar guys. Teman-teman boleh menggunakan epoxy ataupun cat pelapis seperti ini guys. Kemudian untuk mempermudah pengerjaannya kita menggunakan kuas seperti ini guys. Cukup dengan dioles-oleskan sampai merata seperti ini guys. Dan tujuan daripada epoxy ataupun pelapis dasar gunanya untuk menutup pori-pori si kayu ini guys, supaya dalam proses pengecatan entar tidak terlalu menghabiskan cat dan juga hasilnya menjadi glossy dan juga glowing guys. Dan setelah dirasa cukup merata, saatnya kita jemur guys supaya dia kering. Dan setelah kering langsung kita amplas. Dan setelah diamplas langsung kita cat guys. Dan kurang lebih warnanya akan seperti ini guys. Setelah dicat seperti ini lanjut ke pemasangan jamangnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya Kamus MT. Ntar kalau ini videonya rame guys, sampai viewernya 1 juta guys, gua akan bikin tutorial cara pembuatan yang lengkapnya guys, miniatur-miniatur barongan kayak gini guys. Yuk semuanya subscribe Kamus MT dan juga saksikan videonya Kamus MT. Terima kasih.